Voting set diarahkan Ning Nang Ning Nang. Arah cowok bagi libero, supaya dia masih bisa kembalikan ninja. Voting set coba dibagi, voting set nomor 7 coba dibagi aja. Pertandingan grand final antara Ipo Tiki Balap versus Ipo Dia. Ibu Cikgu Balap akan melakukan pertama nomor punggung 5 akan melakukan konsentrasi dia. Jump set aja, oh floating set diarahkan Ning Nang Ning Nang. Headshot pertama dari seorang pemain. Ibu Cikgu mengenai kepala dari pemain nomor 5 menghasilkan poin 1-0 untuk Ibu Zia. 1-0, Ibu Zia akan melakukan sekonsentrasi dia. Oh, jam setia, keras datangnya bola, nomor 8 akun Ning Nang Ning Nang. Oh, mau cerdian diperlakan oleh seorang pemain dari Ibu Zia menghasilkan 2-0. 2 Ibu Zia, 0 Suci Balap. Konsentrasi ya, sejauh poting saja nomor 8 akan lakukan masih bisa diblok kembali serangan dari Pociki Balap. Oh, ditipu saja poin untuk Ibu Ciki Balap 2-1. Ibu Ciki Balap mencoba mengejar ketinggalan 1 poin. Nomor 7 akan melakukan konsentrasi dia, kemana akan diarahkan pelan datangnya bola. Oh, posisi belakang dia aja Ning Nang mampu menembus berapatnya. Wah, sepai keras penghujam bumi tidak mampu dibendung oleh para pemain-pemain Ipo Jaya. Poin sekarang sama, poin kedua 2-2, 2 Jaya 2 Ipo Jaya. Sekarang melakukan serangan tertipu para pemain Ipo Jaya dalam sehingga menghasilkan poin untuk Ipo Jaya 3-2, 3 Jaya 2 Ciki Balap. Jam setia nomor 7 coba memberikan bola. Gerak tipu yang berhasil, gerak tipu yang menghasilkan poin untuk Ipo Ciki Balap. Poin sekarang imbang, poin sekarang ketat 3-3, 3 sama. 3 akan melakukan pelan datangnya bola, coba dibagi sekali. Sekarang pelautan set nomor 7 coba kemana ini blocknya menghasilkan poin untuk Ipo Ciki Balap. Nomor 4 akan melakukan sekonsentrasi dia, konsentrasi. Oh, jam set yang terlalu melebar, terlalu jauh sehingga menghasilkan poin untuk Ipo Jaya. Ipo Jaya akan melakukan set konsentrasi, floating set, pelisan libur mangga 5 jam. Sepaik menghilang, menghilang, cuma terlalu lebar, sayang sekali terlalu lebar. Ibu dia terus memimpin, akan melakukan sekonsentrasi dia, floating sekarang libero, sunset mampu menembus rapatnya pertahanan dari Ibu Ciki Ibu Zia. Nomor 8 akan melakukan floating set. Oh, jab set keras sekali, cuma tertangkap mata wasit, menyentuh net netball dari para pemain Ipo Ciki Balap. Konsentrasi para pemain Ipo Jaya akan melakukan shot, konsentrasi dia, floating shot belakang yang diarah cowok bagi libero. Spike keras menghujat
tidak bisa dikembalikan oleh kedua para pemain Ipo Jaya. Poin terus bertambah untuk Ipo Cikibalap. Nomor 1 akan melakukan seploting sebelah utara. Coba dibagi dengan Nino. Terus coba dibangun serangan Ipo Cikibalap. Tidak nyampe bola di halangan kunet sehingga poin untuk pertama untuk Ipojia. Poin 8 Ipojia, 6 Cikibalap, 8 menyerang, 6 bertahan, konsentrasi dia, blocking poin si nomor 8 dia coba serang. Terlalu cuma bola masuk, poin terus bertambah hingga mendapatkan kedudukan 7-8, 7 bertahan, 8 menyerang, konsentrasi dia, floating serve, bola tinggal, spike pelan tapi terarah ke lapangan area yang kosong menghasilkan poin untuk Ipojia. 9-7, 9 bertahan, 7 menyerang, coba jam set aja dia masih bisa kembalikan ninja. Membeledos, tidak terbendung, supaya keras sehingga menggunakan poin untuk Ipo Ciki. 8-9 bertahan, 9 menyerah, konsentrasi, floating serve, coba dibagi. Pembalasan yang setimpal dari para pemain Ipo Jaya menghasilkan poin, menjauhkan kedudukan jadi 10-9, 1 poin tertinggal Ipo Ciki. 10 bertahan, 9 menyerah, 1 poin saja dibagi. Mau ternyata bola sudah menyentuh lapangan hingga menghasilkan poin untuk Ipo Cikibalap. Poin kembali genjang, poin kembali seri, poin kembali sama. Oh belum, 9-10, 1 poin tertinggal. Konsentrasi, coba dibagi. Baca, dicocok saja, masuk ke area lapangan Cikibalap. Poin pertama untuk Jaya, 11-9, 2 poin tertinggal Cikibalap. Ipo Jaya akan melakukan serve, loving setia, nomor 7 dihajar. Jatuh di area kosong, spike kelas tidak terbendung, tidak terbaca oleh para pemain Ipo Jaya. Poin pertama, 10-11, 1 poin Cikibalap tertinggal. Nomor 4, konsentrasi. Pada siang akan dia memberikan. Oh, jam set keras. Coba bagi. Ujian siapa? Yaha. Cukup cerdik sekali. Tatbol yang diajar. 12-10, 2 poin tertinggal Cikibalap. 12 bertahan, 10 menyerah. Jam set dilakukan. Libero diajar. Coba dibagi. Terjadi duel di udara. Monster blow. Spike keras di nomor punggung 8 masih bisa diblok, tidak bisa menembus rapatnya pertahanan Ipo Jaya. Poin bertambah. 13 bertahan, 10 menyerang. Konsentrasi, floating serve nomor 7 coba dibagi hajar. Sebuah variasi yang coba diserang oleh para pemain Ipo Cikibalap, tidak mampu dibendung oleh pemain Jaya, menipiskan ketinggalan. 11-13, 8-8 sejam setia, keras datangnya bola, 4 coba dibagi, persiapan, hajar, coba dibagi, obat cepat. Baik keras, menghujat lapangan sinang keramat, untuk pecah di tapak, poin terus bertambah, 12-13, 1 poin terguna, konsentrasi nomor 8, spike bisa dikembalikan dengan sempurna. Cukup cerdik para pemain Ipo Jaya. Tatbol yang dia ambil. Poin terus pertama, 14-12, 2 tertinggal Cikibalap. 14 bertahan, 2 menyerang. 8 floating serve, libero dihajar. Nomor 5 coba di, masih bisa terbaca. Coba dibangun lagi, hajar. Cepat membledos, spike membledos, tidak mampu dibaca pemain Ipo Jaya. 13-14,
satu poin tertinggal sekarang Ibu Cikibala. Konsentrasi nomor satu, Wapinsa, libero dihajar, coba dibagi ke sana, Tete, wah, masih bisa dikembalikan, masih, posisinya cukup kosong. Poin sama gedeg, Sarua imbang, Sarua seri 14-14. Coba dibagi nomor 5 dibagi saja. Mampu menembus rapatnya pertahanan dari para pemain Ibo Cikibalap. Kembali tertinggal Ibo Cikibalap 1 poin 15-14. 15 bertahan, 13 menyerah. Libero dibagi oleh pemain cukup bagi Sobahaya. Masih bisa dibaca, coba dibalas. Sudah di masa pun etara bang di sini boh. Poin terus bertambah untuk Ibadia 16-12, 14. 2 poin tertinggal, 16 bertahan, 14 menyerah. Libero coba bagi, coba dibagi. Yang cukup cantik, cuma sayang 1000 kali sayang keluar. Time out dimantah oleh Ibo Cikibalap di kendaraan dudukan 16-17-14. Mampukah Ibo Jia membalas kesalahan di set pertama di babak grand final Asika 2024? Kembali para pemain akan konsentrasi. Ibo Cikibalap akan melakukan serangan. Coba konsentrasi para pemain Cikibalap. Bagi dia kepada siapa? Mampu menembus rapatnya pertahanan dari para pemain dia, menghasilkan poin menjadi 15-17. 2 poin tertinggal. 15 bertahan, 17 menyerah. Dia akan konsentrasi melakukan serangan. Nomor 7 akan bagi ke siapa? Hajar masih mampu diblok. Coba Cikibalap melakukan serangan. Masih bisa, masih mampu, masih dia, masih dibalikan lagi. Seru. Pertandingan cukup menarik. Dia membangun serangan. Dikelat. Berarti cuma terlalu lebar pelingkatannya hingga menghasilkan poin untuk Ciki 16-17-17, 1 poin tertinggal. Mampu kembali serangan dari Ibo Jia terbaca cuma bloknya haluan. Jamset oploading saja nomor 4 bagi kepada siapa? Hajar. Menghasilkan poin untuk Ibo Jia 18-19-16. 3 poin tertinggal sekarang Ibo Jia. Coba bangun serangan, coba ungkap. Pelan, salah konsentrasi sehingga menghasilkan poin 20-16 ke Ibo Jia. Meninggalkan Cikibalap 4 poin. Konsentrasi akan bangun serangan Ciki. Coba ayah dicocok saja, dicocok menuju ofisial. Sekarang poin terus bertambah untuk Ibo Jia 21 melawan 16, 21 dia 16. Cikibalap mampukah Ibo Jia membalas serangan di set pertama? Berikut adalah Ibo Jia melakukan setelah datangnya bola roban coba hajar. Meketek mampu di spike di blok lalu dibalas spike 22-16. 22-16 menyerah. Kembali Ibo Jia melakukan serangan. Kembali nomor 7 kembali terbaca serangan di posisi oleh Ibo Jia 23-16. Coba bangun serangan. Hajar. Masih bisa.
tambah untuk Cigi 17 sekarang menjadi 17 22 17 22 menyerang nomor 7 akan melakukan ses sementara itu jangan konsentrasi akan membangun serangan 17 akan kebingan kepada siap konsentrasi dia nomor coba hajar membelakang monster blok cuma bloknya keluar 24 lawan 17 set point untuk Ivo Zia konsentrasi jam setia datangnya kelas datangnya bola coba akhirnya set yang kedua dimenangkan oleh Ivo Zia balas menang set pertama kedua 1-1.